Saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang saya bisa hadir di sini. Tapi sebenarnya saya tadi ingin nonton aja. Ini dibaca aja sama si Tiara. Pertama, selamat hari koperasi ke 71 pada gerakan koperasi di Jawa Barat. Yang kedua mungkin topiknya yang nyambung apa ya? Strategi kelembagaan ya mungkin ya. Strategi kelembagaan dalam menghadapi apa namanya pasar global dan sebagainya ini. Tapi saya berpikir bahwa yang penting tadi seperti Pak Rektor katakan, cara hidup berkooperasinya yang lebih penting daripada badan hukum kooperasinya. Karena banyak badan hukum kooperasi tapi juga enggak menerapkan prinsip-prinsip kooperasi, juga enggak ada gunanya, dia tidak berdampak dan tidak terwujud yang namanya ekonomi berbagi. Karena pada prinsipnya kooperasi memang begitu, pemberdayaan, memberdayakan masyarakat, bukan memperdayai masyarakat ya, memberdayakan. Terus bagaimana nih kita nih ke depan menghadapi seperti ini? Nah, saya pikir kita harus kaji dari mulai sistem keanggotaan dan organisasi sampai dengan modal sampai bisnisnya ya di koperasi itu untuk bisa gaul di tingkat lokal, tingkat regional, tingkat nasional, internasional ya. Karena sekarang sudah tidak ada batas-batas lagi dengan teknologi ini, semua bisa ditembus, semua profesi mungkin nanti anjlok juga tuh. Kalau mau cari resep, bisa buka aja gadget cari resep buat obat pusing, obat gatal, langsung dapat. Yang namanya pengacara misalnya bisa nggak laku juga karena semuanya sudah. Pak Rektor yang kami hormati, Pak Deputi dan semua hadirin yang hadir di seminar ini, karena ini kebetulan saya waktunya terakhir ya Pak. Orang sudah pada lihat-lihat ya, sudah jam 12. Saya nanti sebelum materi Pak Sekjen sudah disiapkan karena kebetulan beliau berhalangan juga teman-teman ya. Hari ini anaknya ada yang bersidangannya. Tugasnya kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan demokrasi. Saya tadi sudah mendengar banyak dari pembicara-pembicara kaliber internasional, juga Pak Deputi yang ngatur regulasi secara nasional, Pak Rektor dan si akademisi. Kalau kita di lokal lawan, sedikit-sedikit menyampaikan apa yang akan dilakukan terkait dengan keberadaan kooperasi secara umum. Yang pertama kita sepakat, konstitusi kita mengatur kooperasi itu sebagai guru perekonomian. Walaupun pada kenyataannya, kalau istilah di Kerawang kan jadi tuan rumah ini sendiri, belum maksimal. Dan kita juga sadar betul, sebetulnya kooperasi itu kekuatan sangat luar biasa, karena dibentuk oleh anggota, dilaksanakan oleh anggota, dan bisa memberikan kegiatan yang besar pada anggota. Dan kita juga melihat dalam tatanan kenegaraan kita ya, secara bertahap maka statistik kita ini PDB kita juga sedikit demi sedikit nanti pasti akan terdorong oleh kooperasi kita. Hanya kita memang sayang betul kejayaan kejayaan kooperasi dulu ya. Saya kecil ingat ada kooperasi di desa, hampir semua desa ada kooperasi dan itu jalan. Ada operas penggilingan, ada simpan pinjam dan lain sebagainya. Ngecor jalan-jalan lingkungan. Padahal kalau kita menjuri di situ ada potensi bisnis yang sebetulnya mungkin bisa dimanfaatkan operasi. Kita ingat betul bahwa sekarang eranya di Jembatan Morgan, pembangunan harus ramah lingkungan. Namun dicor sekarang China dan nyerot Pak. Coba ada operasi yang bikin paving block. Kebutuhan sangat luar biasa ini. Jalan-jalan lingkungan itu pakai paving block pun secara teknis itu akan sanggup Pak. Karena paling gede itu mobil Volvo untuk yang lewat. Gak mungkin mobil truk lewat jalan gak masuk. Tapi itu pangkat-pangkat tidak ada. Saya ngecek di Kerawang gak ada. Bumdes atau koperasi yang bergerak di bidang paving block. Padahal kalau ada, tinggal Pemda mungkin maksa tidak bisa, tapi bisa mengimbau. Sok untuk bisa bergerak ekonomi kerakyatan, pakai lah paving block. Belinya di mana? Bisa di koperasi ya. Ini gak bakal kehabisan. Atau salah satu contoh lagi, kita sekarang lagi tren ya, kalau bicara tentang dana desa, bicara tentang bumdes, ada bumdes yang sangat maju di Komok Klaten. Itu populer banget. Tapi di
sana bisa beriringan, operasinya juga bisa maju. Yeah.